sulap. Dia nyerusuk loh. Nah, dia agresif nih orangnya. Aku kadang suka takut orang lagi. Ini makan daging juga gak sih sebenarnya? Maaf, gak tau. Assalamualaikum guys. Jadi setelah aku pergi seharian, aku memikirkan gitu. Jadi mau pilih yang mana? Terus aku minta tolong sama manajerku Tika gitu. Jadi karena kelamaan mikir, jodohnya bukan si boy. Tapi kita ambil dua sapi nggak apa-apa ya? Wow. Ya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Mau. Dia nyerusuk loh. Capek ya. Kita lagi nengok, ini akhirnya baru nengok. Jadi ternyata cepet banget ya lakunya ya. Bener-bener si boy, padahal aku udah cocok banget sama si boy. Cuma karena si boynya cepet banget dipilih, aku kelamaan mikir. Ya gak apa-apa lah, yang penting aku beli dua, ini beratnya sama. Beratnya sama ya Tik, beda 50 kilo, jadinya belinya dua gitu loh guys. Dan yang penting aku tahun ini alhamdulillah bisa berkurban, amin ya Allah, amin. Dan aku baru tahu kalau misalkan aku beli dua itu, hitungannya itu kata orangnya itu bisa 14 orang gitu loh, Masya Allah. Ya kita mau lihat lagi tapi takut terus, coba ya. Nah dia agresif nih orangnya, aku kadang suka takut orang lagi. Nih hewan yang agresif nih, kadang suka takut sapinya. Ini Azam lagi pengen lihat gitu loh, ini sapinya Azam yang mana gitu. Ini dua-duanya sapinya Azam. Ya, ya sapinya Azam, sapinya Bunda juga. Besok udah mau dipotong. Iya, kasihan. Tapi gak apa-apa, soalnya dia dipilih. Ya, dipilih sama Allah untuk masuk surga. Amin. Dan kita ngasih banyak berkah gitu loh untuk kesemuanya. Amin. Gak apa-apa ya Azam kalau... Oh iya, dia ngerti. Gak apa-apa ya. Ya, bundanya telat soalnya. Jadinya ya udah cepet-cepetan deh diambil sama orang. Soalnya kalau kita cari lagi hari ini udah gak ada lagi yang segede itu. Jadi kita belinya dua gitu Azam. Ya, oke. Jadi aku pilih sapinya tuh lewat handphone kemarin karena memang kemarin lagi syuting juga. Ntar dulu aku titip dulu ke Mbak. Nah ini kan Bali. Nah ini apa nih, Mosin apa? Iya itu. Kalau remasil balsem ya. Nah, bukan balsem kalau. Iya iya. Nah kalau yang ini aku pilih yang rada kontras sama yang pasangannya gitu. Jadi kayak rada yin dan yang gitu. Jadi ini rada buluk, hitam, hitam, rada hitam. Rada ke black ini, ke bule. Bule. Iya, jadi mereka akur. Kayak yang ini yang bule aja dia Ini juga ikut tadi. Hamin satu guys. Terima kasih. Aku mau ngomong sama yang bule. Bule, kan kita sama-sama bule. Ya, Azam juga bule. Makasih udah mau, udah terpilih. Terus terima kasih juga. Besok kamu akan masuk ke surga. Pokoknya besok pas dipotong kamu anteng ya. Ini namanya bule. Bule sayang. Jadi pelajaran buat kita besok-besok kalau kita berkurban itu harus dari jauh-jauh hari. Dan jangan terlalu banyak mikir. Sebelum kamu besok dipotong, aku kasih makan yang banyak ya. Ini makan daging juga gak sih sebenarnya? Maaf gak tau. Ini sayang ya. Dia udah kayak udah gak keluar air mata gitu loh. Jadi kayak yang udah pasrah aja. Katanya ini gimana sih nyuapinnya? Yang bener dong katanya. Maksudnya ngasihnya batang. Pokoknya jangan sakit, harus sehat, jaga stamina buat besok. Pokoknya besok jangan menyusahkan. Besok harus benar-benar harinya hari kamu. Ya, jangan ada gelisah-gelisah. Nangis, kasihan.
Ya. Titip doa di sana ya. Ya. Titip doa aku di sana. Titip doa untuk Azam di sana. Ya, nanti kita ketemu juga kok di sana ya. Masya Allah. Bawa semua doa-doa aku ya di sana ya. Besok. Mama. Besok jangan agresif ya. Nih. Ya. Oke. Oke enggak? Oke enggak? Titip doa di sana ya. Ya. Doaku dibawa ke sana, oke? Nanti kita ketemu di sana ya. Kayak kalau sapi tuh tatapannya tuh kayak yang benar-benar ini ya. Deep, iya deep banget. Ya udah ya. Sampai ketemu besok. Oke. Aku enggak mau lihat tapi biar yang lain aja lihat. Ya udah, terima kasih guys yang sudah nonton. Aku gak berani yang terlalu deket-deket, tapi minimal bisa kebeli 2 dan dengan berat yang hampir sama juga, Masya Allah. Dan di bulan ini aku bisa berkurban, itu Masya Allah buat aku. Aku bersyukur banget udah bisa berkurban selama perjuangan aku ini. Ya bersyukur aja kalau aku udah bisa berkurban di tahun ini. Ya semoga tahun depan bisa aku berkurban lagi yang lebih gede lagi, amin. Terus bisa berkurban dan bisa aku berjanji sama diri aku sendiri kalau tahun depan itu aku mau ngasih 1 sapi buat orang lain yang membutuhkan. Karena kalau tahun ini tahun yang spesial untuk aku karena aku udah bisa berkurban gitu, Masya Allah. Ya udah, sampai segitu aja. Pokoknya buat kalian semuanya, selamat Hari Raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.